Banyak banget kawan-kawan tuh, kita lihat tuh, coba dikelilingin ya gitu, kelilingin gini. Wih, di tuh banyak tuh ya kan tuh. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gua di WA Gembel. Halo kawan-kawan, gimana kabarnya kawan-kawan hari ini kawan? Ini gue masih nguras nih, masih nguras. Jadi gue lagi nguras ikan-ikan yang agak lumayan gue simpan di sana, yang agak lumayan ya, gue simpan di sana ya. Nah tapi kali ini gue akan bikin video ada burayak ikan cupang, saking banyaknya itu jadi padat kawan-kawan ya, jadi padat. Nah kalau padat nanti pertumbuhannya agak sedikit lama gitu. Jadi gua bikin gua belah jadi dua ya. Gua jadiin dua. Yang satu masih sama bapaknya. Yang satu lagi tidak pakai bapaknya ya. Jadi ikan cupangnya dibagi dua, yang satu masih ada bapaknya, yang satu tidak ada bapaknya ya. Ikan cupangnya ikan cupang apa? Ikan cupang lavender. Masih ingat kan ikan cupang lavender? Nah, keuntungannya adalah jika yang satu bak mati, siapa tahu yang bak lainnya nggak mati. Itu keuntungan dari kita. Yuk, jadi langsung aja kita bikin videonya. Ayo, bocil, lu naik sini dulu. Naik. Kamu di atas ya? Ya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa nggak? Ah? Oh iya, pegang. Nah. Aku di sini. Buat mana? Udah. Ya, anaknya udah lumayan gede. Iya. Nah, kawan-kawan. Kelihatan nggak ini ya? Kelihatan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kawan-kawan. Ini ikan cupangan nih, kawan-kawan. Ya, ikan cupangnya. Tuh, ih, banyak banget kawan-kawan tuh. Coba disitu deh. Ini cewek. Itu bapaknya itu. Bapak. Iya. Banyak gak? Banyak. Tuh lihat tuh, udah banyak banget kan kawan. Iya. Tuh banyak banget kan kawan tuh, kita lihat tuh. Coba dikelilingin ya gitu, kelilingin gini. Wih, di. Tuh. Banyak tuh ya kan tuh. Tuh kan banyak kan. Nah. Tuh. Mamanya. Namanya udah disimpan, itu tinggal bapaknya. Coba. Kelihatan aja begini, kelihatan. Kelihatan ini ya, nah gitu ya. Jadi ini saking banyak ya kawan-kawan, takutnya pertumbuhannya gedenya kurang. Jadi biar dibagi dua gitu. Oke, sebelum kita bagi dua, kita dengaran iklan dari Juragan Toples. Mau soliter yang keren, bening, tidak buram seperti yang lain, pakai Juragan Toples. Pas banget buat kontes. Ingat soliter, ingat soliter Juragan Toples. Oke, itulah iklan dari Juragan Toples. Buat kawan-kawan yang mau bikin kontes, kawan-kawan bisa pesan Juragan Toples dengan harga, kalau partainya bisa banyak, kalau bisa murah ya. Dan yang beli satu juga boleh, langsung aja di Instagram juragan.toples. Oke kawan, ini udah gue siapin kawan-kawan nih. Udah gue siapin ya. Ini adalah air kemarin kawan-kawan. Yang kemarin, jadi gue kasih air, gue kasih garam, gue kasih daun ketapang. Ya ini, jadi kayak gini, udah dari kemarin. Jadi kita pindahin nih. Bang Diwai. Mana kaya coba. Bang Diwai. Pindahinnya pakai apa itu? Pakai serokan termati? Ya enggak, gua pindahinnya pakai piring, ya. Jadi tinggal gini aja kawan. Nih. Aku pakai piring. Nih, kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan. Tuh. Iya. Nah, tuh. Ini. Tuh ya. Tinggal gini aja taruh sini. Ah. Gede. Wih. Ya kan? Tuh.
lagi. Ini banyak banget ini. Tuh. Kok dia kayak biji sih? Kayak biji anggur. Tuh, udah gede-gede ya? Udah. Ayo lagi, tanggung, tiga kali. Ayo lagi. Nah, tuh. Wah, tuh. Dia kayak biji anggur. Udah. Ah, udah. Kenapa? Nah, kawan-kawan, kayak gitu kawan-kawan ya. Jadi cara mininya begitu ya, pakai piring. Ini kelihatan ya. Kelihatan. Cara mininya kayak gitu, pakai piring ya. Jadi bisa ikannya bisa selamat tanpa serokan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan begitu aja kawan-kawan ya. Tinggal dikasih makan aja rutin ya. Tiap pagi kasih makan. Kasih makan berlebihan nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak makan lebihnya. Berlebihan nggak apa-apa ya. kasih makan putih gitu. Oke kawan-kawan gitu aja video dari gua, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Tetap semangat kawan-kawan untuk nonton channel YouTube gua ini ya. Jadi tetap semangat biar gua makin semangat. Salam Cupang Indonesia.